Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Teman-teman, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share di seluruh media sosial yang kalian punya ya. Oke, di video kali ini aku bakal bikin tutorial tentang gimana sih caranya bikin pembersih muka. Pembersih muka yang sehat dan nggak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, di sini aku bakal nunjukin ya apa aja bahan-bahan yang bakal kita pakai. Nah, ini dia bahan-bahan yang aku pakai buat bikin pembersih muka. First, aku pakai beauty water, yes. Yang kedua aku pakai ini baby oil, terus jar kecil kayak gini, tempat kecil aja, apapun sih tempatnya bisa opsional ya. Dan ini juga opsional karena aku tambahin di sini ada vitamin C sama aloe vera. Nah, itu tadi bahan-bahan yang bakal kita pakai. Pertama, kita bakal takar beauty waternya. Kita pakai takaran ini. Ini takarannya tutup botol dari jar ini sih. Jadi nggak ada takaran tetap ya. Kita bakal tuangin beauty waternya. Kita buka. Kita bakal tuangin. Oke. Kita bakal tuangin ini beauty water. Oh iya, di sini juga kalian bisa pakai rose water ya atau air mawar kalau kalian mau. Nah, karena aku udah pakai vitamin C, jadi aku nggak pakai rose water karena aku juga nggak punya juga sih rose waternya. Jadi aku pakai bahan-bahan yang di rumah aja. Kebetulan baby oil ini sih aku dapat inspirasi dari banyak, katanya baby oil tuh bisa buat bersihin muka dan bisa bersih banget gitu. Aku pakai 2 cup beauty water. Terus aku campur baby oil. Baby oil ini baby oil biasa ya. Aku di sini pakai Johnson. Kalian bisa pakai baby oil apa aja. Baby oil aku cuma, baby oil ini jangan terlalu banyak karena nanti terlalu berminyak. Oke. Baby oilnya segini aja. Ini kira-kira ya setengahnya lah, setengah dari beauty waternya. Dah. Setelah itu aku pakai vitamin C dari Body Shop. Nah, ini kalian bisa ganti ini pakai apa namanya, air mawar. Kalian bisa pakai air mawar. Kalian bisa beli air mawar di toko-toko kecantikan atau di salon-salon. Aku pakai 1 cup. Oke. Terus yang terakhir aku tutup dulu ya. Aku bakal tambahin ini nih, aloe vera. Biar dia ada apa namanya, moisturize-nya, moisturizing dan smoothing. Aku bakal ambil aloe vera ini. Oke, aku ambil sedikit aja. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Aloe veranya. Gitu ya. Segitu, terus aku tuangin, aku campur. Campur. Aku sih nggak pakai glycerin ya karena aku nggak punya. Terus menurut aku bikin apa namanya yang lebih sehat aja. Karena aloe vera ini adalah skincare aku sehari-hari, karena aku nggak pakai skincare yang macam-macam. Apalagi lagi menyusui, jadi nggak bisa pakai skincare macam-macam. So, abis itu kita kocok.
shake. Setelah semuanya tercampur rata like this, tuh ya, ini udah tercampur banget, tuh agak ada busa-busanya. Kita bakal coba. Nah teman-teman, di sini kita bakal coba hapus makeup aku yang bagian sini. Ini aku pakai concealer, pakai eyebrow. Kita coba di bagian mata dan eyebrow ya. Kita pakai ini. Dan kita bakal hapus. Sekali usap. Tuh, langsung hilang kan? Lihat. Set. Bersih ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Ini aku pakai maskara ya, dan maskaranya langsung hilang. Tada. Bisa lihat kan, ini benar-benar bersih, benar-benar bersih banget. Bersih banget. Kotorannya langsung keangkat. Ini dia, ini yang udah kita bersihin. Yang udah aku bersihin pakai micellar water atau pembersih buatan aku yang tadi, dan ini makeup. Jadi udah bersih banget ya. Benar-benar keangkat. Nah itu tadi teman-teman, gimana caranya bikin pembersih muka dengan bahan-bahan yang ada di rumah. So, tunggu video-video aku berikutnya ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan, dan aku tetap semangat buat bikin video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.